perjalanan ke Afghanistan ini sangat mencabarlah bagi Kak Puah sebab mengambil masa 2 hari 2 malam. Kita terpaksa ikut jalan yang agak jauh kerana keselamatan. Kita tidak melalui jalan udara Pakistan. Sekiranya kita melalui jalan udara Pakistan, mungkin kita tidak akan mengambil masa yang panjang. Dan semasa kita tiba di pintu sempadan Iran ke Afghanistan, kita rasa sedikit rasa takutlah kan, sebab kita tahu Iran juga tidak bersefahaman dengan Afghanistan. Tetapi sebab dokumen kita lengkap, kita boleh melepasi sempadanlah kan. Dan sebaik kita sampai di Herat, apa yang kita tengok Afghanistan ni adalah walaupun miskin, walaupun tak membangun, walaupun tak maju, tetapi bersih. Itu yang kita kena bagi tahu kepada dunia bahawa Afghanistan sebuah negara miskin yang bersih. Saya bermula daripada 7 hingga 16 April 2022. Jadi kita sasaran kita lah orang-orang yang lemah, itu orang yang fakir miskin di Afghanistan ini. Mereka dalam kancah perangan lebih daripada 4 dekad, bermula tahun 79 hingga yang baru ini baru ke pengunduran tentera Amerika pada bulan Ogos tahun lepas. Selepas daripada bulan itu banyak masalah kemiskinan. Dulu waktu Amerika mungkin ada bantuan, tapi sekarang ini bantuan daripada luar dah tak ada. Dan tidak ada, tidak banyak negara yang mengiktiraf kewujudan negara Afghanistan ni. Jadi dengan itu ekonomi tidak berkembang seumpamanya, jadi ramai yang miskin, tidak ada pekerjaan. Jadi membuatkan mereka memerlukan sangat-sangat bantuan daripada dunia luar. Ya, alhamdulillah dengan kemurahan rakyat Malaysia, kali ini kita membawa lebih kurang kita sasaran kita RM1 juta dan kita telah memberikan sangat dalam hampir 2,000 yang menerima manfaat. Hari ini saja 500 orang. Semalam 1,000 lebih, saya ingat hampir 3,000 orang yang menerima manfaat daripada program iftar dan juga bekalan makanan mungkin dalam 1,000 keluarga. Dan daripada itu juga, kita juga memberi bantuan dalam bentuk jangka panjang, iaitu memberikan mesin jahit dan juga mengajar mereka untuk menjadi seorang tailor ataupun seorang tukang jahit. Dan ini akan memberikan apa nama kebebasan income, pendapatan kepada keluarga-keluarga di Afghanistan. Usahalah ya, supaya dapat juga melaksanakan sekurang-kurangnya memberi bantuan kepada orang yang memerlukan di bumi Afghan ini. Jadi secara overallnya memang kita tidak dapat melihat kemusnahan itu, tetapi kita akan mampu untuk melihat sesuatu yang menarik. Bagaimana di sinilah bertemunya di antara pelbagai etnik yang berada di Afghanistan untuk memulihkan kembali negara ini dan juga untuk menjayakan agenda Afghanistan yang besar, yang cukup signifikan dalam apa ni konteks negara dan juga bangsa di dunia, insyaAllah. Setiap mukmin itu bersaudara. Kita lupakan cerita pasal mungkin sokol agama. So, sebagai manusia kita harus berfikir bahawa kita perlu membantu mereka ini dari segi membina semula, membantu kehidupan mereka, menempuh kehidupan mereka yang amat sukar sekarang.